Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan video kali ini adalah teknik dasar belajar menjahit ya. Teknik dasar ini adalah menjahit kemeja ya. Ini belajar dasarnya. Dan saya akan membuat kemeja ini dengan kancing sembunyi ya di bagian depan. Dan ini adalah potongan kemejanya. Saya sudah potong seperti ini ya. Ini kemejanya, ini bagian dalam. Dan ini bagian luarnya ya, sahabat semua. Dan ini adalah bagian lubang kancingnya ya. Untuk lubang kancing sembunyi. Dan dari titik tengah sini ya, titik lipatan sini untuk kampungnya 12 cm ya total ya sahabat semua, sama sampai bawah 12 cm. Dan ini saya akan kasih tricot sutra ya, ini bisa juga dengan pislin. Nah, ini ditempel dulu ya sahabat semua. Ini ada cekrisan ini untuk garis tengah sini ya, nanti di sini. Ini diratakan saja. Ini sama ya potongnya. Ini potongnya adalah 14 cm ya, kasih lebih 14 cm dan dikasih ke dalam. Ini sekirisannya ini kasih ke dalam sedikit ya, kurang lebih 1,5 cm. Sekarang kita gosok dulu. Fungsi tripodnya adalah untuk hasil lebih bagus dalam lipatannya. Biar tidak licin. Ini harus sampai asal teman. Setelah digosok dari dalam, lalu dari luar digosok lagi. Nanti seperti ini bukan kakinya. Kan bukan kakinya. Di sini. Ini pembagian kancingnya. Berarti ini adalah ada di sebelah kanan ya. Dan ini bagian tengahnya, dan untuk kampungnya adalah 6 cm ya, 6 cm. Sama ditempel seperti ini. Nah, untuk tripod bagian kancing 5 cm ya, kurangin 1 cm dari kampung sini. Biar tidak terlihat nanti di bagian sini ya. Sekarang tempel seperti tadi ya. Nah, setelah ini bagian dalam, lalu bagian luarnya sama seperti tadi ya. Nanti seperti ini apa teman, bukan kalian. Nah, sekarang untuk lipatannya, caranya adalah seperti ini. Dari tanda tadi, tandain
12 cm dari bawah juga 12. Garis lurus ya. Ukur dari sini ke sini 3 cm. Sama sini 3 cm. Sama 3 cm lagi ya. Sama 3 cm lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian lubang kancing. Sekarang untuk bagian kancingnya. Tandai yang ceklesan tadi. Diukur 5 cm setengah ya. Nah, untuk bagian kancing kasih 1,5 di sini ya. 1,5. 1,5. Ukur lagi 1,5 lagi. Ini ya, terus 1,5 lagi. Nah, jadi seperti ini. Sekarang gosok lagi ya, gosok dulu. Nah, cara melipatnya seperti ini, yang bagian lubang kancing. Ini garisnya. Ini ngikutin garis, ini bagian garis tengah. Dilipat seperti ini. Gunakan jarum pentul.
Lalu digosok ya. Setelah seperti ini, garis yang ini temukan sama yang ini, ini agak ke dalam sedikit ya, kurang lebih 1 jarum, jangan terlalu sama. Agak ke dalam sedikit ya. Ini gosok ya, harus sampai mati. Setelah seperti ini, yang ini lipat ke sini ya. Nah, seperti ini ke dalam.
Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini dilipat ke dalam. Seperti ini. Sekarang bagian satunya lagi. Bagian yang satunya lagi, garis kedua yang dari tengah, ini yang tengah, nah garis ini. Ya, garis kedua. Karena ini mau dikasih lidah ya. Ada lebih, dibuang saja, dibuang satu garis. Sekarang lipat ke dalam. Ini ya. Jadi ini sahabat saya bagian kancingnya. Sekarang kita ke proses penjahitan. Nah, sekarang proses penjahitan. Cara menjahitnya dari dalam ya, dari sini. Posisi ini di dalam sini ya, jahit mepet di sini ya sahabat semua, sini mepet. Kenapa nggak ditarik? Nah, jadi seperti ini ya. Nah, yang ini boleh dijahit, boleh tidak ya. Ini tergantung selera bagian sini. Sekarang sebelah lagi bagian kancing. Sama ya, itu yang terakhir. Ya, lupa sahabat. Ini kan mau dikasih lidah di sini ya. Tinggal dilipat seperti ini. Jadi di bagian sini ya. Nah, bagian sini bisa kiri saja. Oh, sudah ya. Balik seperti ini. Jadi seperti ini ya. Untuk bidang.
Sekarang tinggal jahit. Jadi ini sahabat semua, untuk bagian lidahnya anjing seperti ini ya. Nah, jadi ini hasilnya. Bagian kancing sembunyi seperti ini ya. Dan ini untuk kancingnya, ini buat lidah. Oke, terima kasih sahabat semua sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.